Video kali ini saya kembali mereview varietas impor yaitu MR269. Padi ini hasil dari penyempurnaan varian MR219. Sebelum lanjut jangan lupa like dan subscribe channel ini Peta Lapute Official, supaya tidak ketinggalan video menarik berikutnya. Langsung saja deskripsi singkat. Umur tanaman 95 hari setelah tanam atau 115 hari setelah semai. Tinggi tanaman 85-90 cm. Anakan produktif 30-50 batang per rumpung. Daun bendera tegak. Bentuk gabah panjang dan ramping. Warna gabah kuning bersih. Kerebahan tahan roboh. Tekstur nasi lembut dan pulen. Jumlah bulir 200-250 per malai. Rata-rata produksi 7-9 ton per hektar. Potensi hasil 13 ton per hektar. Ketahanan terhadap hama, tahan terhadap serangan wereng. Ketahanan terhadap penyakit, tahan terhadap HDB, blas dan virus clawworm. Padi cocok ditanam di lahan irigasi maupun tadah hujan. Channel ini memiliki berbagai macam video padi varietas maupun galur. Bagi teman-teman yang ingin bertanya-tanya masalah pertanian silahkan tulis di kolom komentar. Sebelum berakhir jangan lupa like dan subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan video menarik berikutnya. Sekian dan terima kasih.